Oke, kembali di Jebak Channel. Ini tiket Gen 2 nih baru datang. Kemarin gue beli di Shopee. Alhamdulillah dapat harga normal 8.500 nih kemarin beli. Waktu pas launching tanggal 17 kemarin ya. Ini sekarang kita unboxing. Nah, ini dapat yang warna hitam Spaniel Black. Oke, kita buka. Sadarnya nih bro, Z18 Lusik mirip ini ya, Brooks. Kita geser lah. Panduan untuk cara melipat, cara melipat sepeda. Terus ini ada buku panduan pemilik. Terus lagi. Oh, ini ada ini kartu garansi ya. Untuk garansinya ini ada kartu ini. Nah, ini sepedanya nih bro nih. Mau lihat dalamnya. Nah, seperti ini dalamnya nih. Oke, kita buka aja ya. Kita angkat. Belum pas itu cuy. Orang deketin kali ini. Bisa satu tangan ya.
Nah, ini klaim yang tadi tadi ada di kartus nih. Dihitung dulu deh yang pintu ban belakang. Nah, kita deketin ya. Oke, ini gambarnya model S ya, flat. Ini seperti ini endogarnya. Terus untuk rem, remnya. Nah, ini yang depan ini untuk ininya nih. Terus ini untuk rem ya, ion. Ini sekarang udah ada pelindung ini ya, pelindung untuk biar nggak kena ban. Guys, nah ini dapat pompa juga nih ya. Ini pompanya nih, dapat pompa. Ini untuk pompanya nih, ada merek Pikes. Terus di sini juga udah ada emboss ini Pikes. Karet ya. Nah, ini SNI-nya nih, Pak. SNI-nya nih copot nih. Nah, ini nih yang terbaru di Gen 2 ini. Ini adalah eksternal gearnya ya, 2 speed eksternal. Untuk internal ini 3 speed, jadi 2x3 ya, 6 speed. Nah, ini warna silver ya. Nah, ini enggak ada. Ada mereknya ya. Ini masih plastik. Untuk pedalnya nih. Tadi saya mau rencana mau ganti nih pedalnya nih. Ini
yang bisa dilipat ya. Nah. Ini nih Pikeskin 2 yang viral. Kemarin gua beli di Shopee nih. Jadi sebelum jam 7 malam tuh kan baru apa? Baru dimulai penjualannya untuk di Shopee. Jadi kemarin gua tipsnya sih untuk beli ini tuh yang penting dipersiapkan aja dulu saldonya, seperti ShopeePay dimasukkan dulu saldonya sekitar, dimasukkan saldo sekitar 9 juta di ShopeePay. Udah gitu setelah jam 7 saya refresh untuk penjualan apa pembeliannya. Nah, ketika barang ada langsung di klik OK, langsung check out buru-buru, terus pilih apa namanya, untuk pilih pengirimannya JNE, langsung oke, langsung pembayaran, alhamdulillah nih langsung dapat. Kalau untuk yang kemarin kan yang gold tuh hanya di blibli.com, cuma itu nggak jelas tuh kemarin, nggak ada pemberitahuan kapan dimulai penjualannya. Tiba-tiba tuh kemarin sudah sold out tuh yang di Tokopedia sama di blibli.com. kalau yang ini sih kemarin kan dikasih tahu untuk mulai penjualan jam 7.00 itu hari Jumat tanggal 17. Oke, ntar kita coba buka ya. Untuk sepedanya. Pasang sadelnya, sama dipasang ini sadel apa dah yang terakhir kan copot tuh, belum dipasang. Pasang pompa bannya, langsung ciao guys. Nah, ini kan daraknya, minyaknya. Oke, nanti tinggal dicoba besok atau hari Minggu ya. Oke, terima kasih sudah menonton review dari Pikeskin gue ini. Jangan lupa komen, like dan subscribe.